Kamu ngapain sih kayak kurang kerjaan aja? Baru seminggu pindah rumah, sudah kayak orang sarap. Ana sudah melatih indera keenam ana, Mas, sama melatih feeling. Soalnya orang buta kok feelingnya tajam banget. Put, kamu pakai mata segede gitu aja sering kesandung. Sampai soal tutup mata segala. Namanya juga usaha kan boleh, Mas. Mas Leo, kok feeling ente sama mana? Ana paling paham soal ramalan bintang. Yang benar. Ana kan pernah belajar dalam masalah ini, Mas. Lamaran di koran kurang afdol. Kalau mau pas nih, lihat. Bintang Mas kan Sagittarius. Dalam ramalan bisnis, partner baru Mas akan merubah hidup Mas menjadi bahagia. Maksudnya apa tuh? Jadi pasangan Mas Leo yang sekarang nih kurang pas. Ibarat kata bilang Mas Leo nih tidak ada jodoh. Mendingan Mas Leo cari pasangan baru. Justru pasangan yang sekarang ini yang menghambat bisnis Mas Leo, yang menghambat rezeki Mas Leo. Setelah Anda dapat pasangan baru, Mas, dunia ini akan berubah menjadi surga. Dan pintu rezeki ini akan terbuka lebar-lebar. Masa iya sih? Dan walaupun bagaimana juga, pasangan yang sekarang harus Anda lepas. Mula-mula ibaratnya Anda visa atap dulu. Flan-flan aja, jangan langsung Anda goodbye. Biar enggak nyakitin perasaan. Jadi gua sama bos gua permintaannya enggak jodoh. Terus gua mesti cabut dari kantor. Menurut buku ini ya begitu. Tapi ente pikir-pikir dulu, cocokin dulu ramalan bintang bos ente cocok enggak. Udah ya, ana mencari objekan ah. Jangan kasih garam, Mbak Mai. Kasih racun aja. Kenapa sih? Ki enggak apa-apa, tapi mereka lagi rundingan mau cari istri. Abut mau kawin. Mau dimpanin apa bininya? Bukan abut, tapi Bang Leo. Oh, yang benar. Aduh, Ki dengar sendiri kok. Ha, dia mau nantangin gue. Bye-bye. Mau ngelabrak ya? Ya iya, tapi nggak sekarang. Gue sekarang mau nyari bukti dulu. Sesudah itu baru kita kerjain. Yuk, yuk. Bud, sekarang udah kagak zamannya kalem-kaleman. Kalau kita mau maju, kita mesti agresif. Gue sih ogah hidup dari bunga deposito doang. Loh, bukannya enak kalau taruh uang di bank, dia kan bisa beranak. Ente tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah. Mana semangatmu? Kita kan kudu punya mitos kerja. Kan katanya kita cuma tinggal landas. Ente baca koran gak sih? Enak aja, emang ente kira ana buta huruf? Iya, tapi kalau baca koran, jangan yang isinya cuma kriminalitas doang. Ente juga harus baca yang ada politik sama bisnisnya dong. Nah, kalau ente ngomong masalah bisnis, ini ada jalan. Kalau ngerentenin duit kayak aki gua dulu, mesti ogah. Gue mau bisnis yang ada gengsinya, tapi juga ada untungnya, Bud. Nah, kalau gitu, ente buka aja production house. Mumpung televisi swasta sedang bertumbuhan seperti jamur. Nah, itu oke punya tuh. Ntar, tetangga teman arisan saya, dia orang film. Waktu film masih lagi rame, dia pernah jadi produser. Bukannya produkter, produser. Alah, sama aja deh. Pokoknya ada share-share-nya, ya kan? Inti kalau mau buka usaha, inti harus tanya dulu sama orang yang sudah berpengalaman. Kalau enggak, inti lihat ramalan bintang. Gimana? Ramalan bintang? Bintang 7? Mbak Mai jangan anggap remeh. Ini persis dengan kejadian Mbak Mai. Alah, ramalan beginian lah dipercaya. Apaan sih? Bang Leo kan lagi cari pasangan. Di sini Mbak Mai disuruh hati-hati. Wanita Taurus harus hati-hati. Karena akan menghadapi cobaan, hadapilah dengan bijaksana. Sekarang Bang Leo mana? Ya, Leo paling juga lagi kasak kusuk sama Abut. Kasak kusuk terus, Mas Leo. Gak ada manfaatnya. Mas Leo sekarang harus bertindak dong. Mumpung bintang penolong sedang terang benderang. Ya, gua kan mesti ambil ancang-ancang, Bud. Udah dapat apa belum? Langkah pertama, gua mau pasang iklan. Kamu antar ke koran ya. Ana setuju. Biar ana catat ya, bunyi iklannya kayak apa. Pinjam pulpen. Udarko daging 2 kilo. Wah, sekarang makin sering nyatet saja. Daripada lupa, Mas, loh. Sudah lama jadi langganan dia. Wah,
Mas Lio tinggal di mana sih? Konyo nggak pernah lihat. Sekarang saya lagi nggak aktif ngantor. Heh, kok situ ngintrogasi saya? Terusin soal Bu Dargo tadi. Lah wong dia wis lama jadi langganane Nyong. Soale Bu Dargo ngomong supermarket bukannya siang. Makanya dia belanjanya sama Nyong. Itu soknya saja. Belanja sama kamu kan lebih murah kan? Dan bisa ngutang lagi. Iya ya Mas, Nyong pe bingung banget. Wong kayaknya sabrek-abrek begitu. Belanja segini baik, ngutang orang Nyong. Dia itu orang pinter Mas. Dia punya duit ditaruh di bank. Tiap bulan dapat bunga. Lah untuk bayar sampean ini mengambil dari bunganya uang tadi. Wah Nyong tau ras mikir sampai kesana lah Mas. Makanya sampean harus pinter. Kalau dia ngutang, sampean harus pakai bunga juga. Nyong mau ngerepotin pembeli. Maklum saya persaingan semakin ketat. Eh Mas, penghuni baru itu juga ngutang. Belum pernah. Mungkin masih malu. Tapi orang-orang sini bilang mungkin dia tuh piaraan. Emangnya gue kambing pakai dipiara segala? Itu risiko kalau jadi orang muda, cakep, kaya lagi. Ah, gue sudah tahu deh Bud deh kalau gue bakal diomongin sama tetangga. Makanya kalau bangunan tetangga semua pada usil. Tuh perempuan udah cantik, rumahnya kaya, nggak punya laki, pasti tuh piaraan. Udah deh Bud deh, gosip ogang gosip dah. Pokoknya yang penting gue mau nyari bintang cewek yang cantik sama seksi. Gue mau minta alamatnya, fotonya, sama ukuran pitanya Bud. Riwayat hidup sama pendidikan? Ah kagak perlu deh, yang penting dianya bisa main. Jadi abut khusus untuk mencari bintang gitu? Kagak, tugas itu gua rangkap juga. Sementara ini lu jadi pesuruh aja dulu ya. Hah? Abut jadi pesuruh? Nggak salah. Eh, lu mau duit apa mau gengsi sih? Udah cepet-cepet tulis. Ah iya deh. Dicari. Ngeborong nih. Ya, mumpung lagi ada diskon. Ini namanya belanja yang logis dan tidak malu-maluin. Loh, belanja yang malu-maluin tuh belanja yang gimana sih? Itu kayak tetangga-tetangga kita, ibu-ibu gedongan, belanja sayur aja pakai ngutang. Oh. Loh, kok komentarnya cuman oh? Ya, itu sih udah biasa. Eh, ada berita baru nggak? Belum, belum. Ya udah kita ngobrol dalam yuk, masuk dulu. Terima kasih, cari info baru. Dah. Ah, akhirnya Ane dapat juga bisnis yang cocok buat Ane. Dagang jasa, dagang info, modal dengkul, untungnya gede. Eh, lu tuh kalau lagi melek jangan mimpi deh. Loh, Ane nggak ngimpi, Mbak Mai. Ini kenyataan. Sebentar lagi Mas Leo bakal jadi konglomerat. Ane tinggal nunggu komisinya aja. Oh, jadi karena komisi, lu tega ngerusak rumah tangga orang? Astagfirullah, Ki. Ente dengar fitnah dari mana tuh? Eh, bukannya lu yang bilang sama Leo, begitu dia dapat pasangan baru, dunia ini berubah jadi surga. Dan rezekinya terbuka lebar-lebar. Persis, Awut memang ngomong begitu Mbak Mai. Tapi kok Mbak Mai tahu, Mas Leo cerita ya? Eh, lu gak perlu tahu deh gua taunya dari mana. Sekarang malah gua pengen nanya, kenapa lu bisa-bisanya nuduh Kiki fitnah? Aneh gak ada niatan ngerusak rumah tangga orang. Ini mulut ramalan bintang. Abu cuma ngasih saran supaya Mas Leo cari pasangan baru. Sial. Aduh, kok begini nih? Lu nyuruh kakak gua di madu. Enggak begitu, Bang. Eh, ngomong jangan belat-belit. Pecah, Bang, main dikasih pecah, Bang. Aneh gak perlu belat-belit. Cuman Aneh bilang, kasih saran. Mas Leo mau cari pasangan partner bisnis yang baru. Jangan. Tunggu sebentar. Eh, aduh. Main Leo sekarang keling keluar kota pakai dinas segala. Pakai nginep segala. Dia gak cari partner bisnis. Dia udah pasang iklan, tapi ternyata belum ada yang jawab. Dia nyari pasar bisnis apa nyari bini muda? Mana ada tahu? Tanya aja Mas Leo. Wah, aku jadi sasaran. Karena lu dia yang kira-kira. Bud, makanya jangan sok jadi orang buta. Ya begitu tuh, pentok sana, pentok sini. Nanti kalau kamu buta betulan, baru tahu kamu. Mas Leo mau jadi orang kaya, Ana jadi korban, jadi tumbal ya tuh.
Kelihatan ada nyamuk tuh. Hah? Yang sebelah mana Mas Leo? Pipi sebelah kiri. Aduh! Mana nyamuknya? Sorry, Bud. Aku mau ganti pakaian dulu. Mau pergi lagi? Kok kosong? Pakaian gua pada kemana nih? Mai! 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 Pakaianku kamu kemanain sih? Ngapain kamu tanya? Kamu kan udah gak niat tinggal di sini lagi. Loh? Ah, pakai belaga pilon. Saya kan tidak pas buat kamu. Kamu ini ngomong apa? Kamu kan percaya ramalan bintang kan? Nah, kata ramalan sama istri yang sekarang kamu tidak jodoh. Jadi kamu mesti cari istri baru karena istri yang sekarang tidak bawa rezeki gitu. Abut! Bek! Babek-babek. Sini cepetan! Iya, Mas Leo. Bud, kamu ini cerita apaan sama si Mai? Anda berani sumpah nggak cerita apa-apa, Mas Leo? Gua ini memang cari pasangan baru, tapi partner bisnis. Emang cari apaan? Oh, mungkin Mbak Mai pikir Mas Leo ini mau cari istri muda. Lihat tuh Abut sampai babak belur begini. Gua cari istri muda? Duh, Mai. Punya bini satu macam kamu, gua udah mabok. Apalagi punya bini dua. Kontan gila kali gua. Ya namanya juga curiga, boleh dong. Sorry ya, Bud. Sorry, udah babak belur begini bilang sorry. Eh udah deh, Bud. Ntar biar Mbak Mai korting uang kos kamu satu bulan, ya? Nah, kalau begitu Mbak Mai pukul sebelah sini lagi, biar jadi dua bulan. Oh, boleh. Pakai ini? Nggak mau pakai itu. Waduh, kebetulan banget. Ada apa? Leo sama Mai berantem gede. Hah? Berantem gede? Gara-gara ketahuan. Siapa yang ketahuan? Leo atau Mai? Leo, dia cari bini muda gara-gara percaya ramalan bintang. Ah, masa sih? Ya kalau nggak percaya cek aja sana, tapi jangan bawa-bawa nama saya. Pokoknya mulai sekarang kita saling menjaga. Abut nggak bakal bawa-bawa nama Mas Leo. Mas Leo juga jangan bawa-bawa nama Abut ya. Oke. Setuju? Gue setuju. Mulai sekarang, kita tanggung jawab diri kita masing-masing aja. Oke? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada kiriman pos. Ini semuanya buat di sini? Iya, Pak. Makasih ya. Mas Leo, ada surat. Waduh, Bud. Akhirnya banyak juga ya yang nanggapi iklan kita. Ini langkah pertama untuk jadi konglomerat. Aduh, Mas Leo, perut Anda mulus, Anda mau ke toilet. Nama Connie Francisca. Usia 21 tahun. Ukuran vital 90, 70, 90. Apa-apaan ini? Kok isinya foto cewek semua sih ini? Ada surat buat Ki nggak, Bang Leo? Nggak ada, Ki. Halo? Tunggu sebentar ya. Bang Leo, ada yang nyari dari kantor. Oh. Ki, ambil tas di kamar dong. Halo? Selamat siang, Pak. Saya agak kurang enak badan ini. Tapi saya sudah titip pada Pak Joko. Baik, Pak. Terima kasih. Mamai, itu kopinya sudah pakai susu belum? Pesennya nggak pakai susu. Tolong dong ambilin susu. Ah, kamu pesennya nggak sekalian ambil sendiri. Tolong dong, Mai. Ah, Ki, tolong ambilin susu buat abang. Abang, Leo nggak kena aja, pura-pura sakit lagi. Au! Hah? Mai, gue juga kaget tuh, Mai. Kaget kenapa? Kaget karena ketahuan, iya? Oh, ini yang kamu namakan partner bisnis. Emangnya kamu tuh bisnis apaan? Abut! Waduh! Ya, Mas Leo, sedang nanggung nih. Ngapain manggil-manggil Abut? Mau kamu jadiin pengacara kamu? Bukan, Mai. Ini pasti ada kesalahan teknis. Oh, kesalahan teknisnya karena ketahuan, kan? Nih, pilih empat nih, bakal jadi bini kamu. Pokoknya gue gak mau tahu.
Sekarang angkat koper, pergi jauh-jauh dari sini. Sabar dulu, Mai. Tunggu, yang pasang iklan semua tuh Abut. Abut! Hei, sini. Ada apa sih, Mas Leo? Gua mau bikin perhitungan sama kamu. Selamat pagi semua-mua. Saya Helen, tetangga baru. Maafin saya ya, ganggu sebentar. Put, kerja kamu kenapa jadi belepotan begini? Sebentar, Anda ada urusan penting sama Mas Leo. Kagak bisa. Urusan gua dulu dong. Kan gua tamu. Eh, gua mau nyari calon bintang, bukan nyari partner bisnis. Lagian juga kenapa surat-suratnya di dalamnya semuanya pakai nama Leo? Sebentar. Yang namanya Leo itu saya. Dan ini cewek-cewek pakai ukuran vital segala. Mungkin buat sus. Tuh. Loh, kenapa jadi nyasar ke sini? Maaf Mas Leo. Maaf, Anda yang salah. Ini cuma karena salah alamat. Ah, mendingan itu ganti nama aja dah. Kagak usah pakai nama Abut. Biar serabutan bikin orang kalah kabut. Itu bisa aja. Ah, makasih ya. Ya. Permisi. Yo. Ayah boleh minta kopinya? Boleh, kok ngopi ya? Silakan, bersih kok. Kasih. Silakan Tante. Makasih ya. Selamat siang. Selamat siang. Gimana? Aduh, saya ikut prihatin loh. Prihatin kenapa? Atas perceraian sis dengan Mas Leo. Siapa yang cerai? Wah, ini pasti gosip lagi. Gosip? Ah, ikutan ah dengerin gosip. Biar cepet gede. Sis Lita denger dari mana? Soalnya kami rukun-rukun aja tuh. Selamat siang. Oh. Wah, lagi ada perbincangan serius nih. Hei, lain kali kalau ngegosip, yang bener dong. Anda ini ngomong apa? Eh, jangan belagak pilon. Orang keluarga rukun begini dibilang mau cerai. Bikin malu orang aja. Permisi, saya ada keperluan penting. Thank you.